Dewan Pimpinan Daerah, DPD, LDI Kabupaten Kediri mengadakan Pekan Kemandirian dengan pembekalan teknik menjahit pada Minggu, 4 Februari 2024 bertempat di Aula Masjid Nur Izza Kepung Kediri. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta remaja putri rentan usia pendidikan SMP, SMA kuliah hingga yang sudah bekerja pun turut hadir. Sri Wilujeng selaku penanggung jawab kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan ini masih tingkat dasar dan akan kami lanjutkan ke tingkat mahir. Kami akan terus membina sampai mereka ahli menjahit dan akan berkoordinasi dengan pengurus setempat agar bisa membantu bakat minatnya. Dari DPD Kabupaten Kediri memberi kesempatan di bulan pekan ini bidang keputrian mengadakan latihan menjahit. Tujuannya di sini agar bidang keputrian terutama remaja putri bisa mandiri untuk menjahit, bisa menjahit sendiri terutama yaitu rok. Dan kedepannya biar tidak mengeluarkan uang dalam menjahit itu, karena kalau kita menjahit otomatis akan memberi upah di penjahit, daripada diberikan kepada penjahit lebih baik diberikan, dibelikan kain lagi bisa. Alhamdulillah remaja putri juga antusias untuk ingin menjahit karena waktunya terbatas, tapi alhamdulillah bisa membuat pola, bisa memotong kain, bisa jadi rok. Alhamdulillah narasumber bisa memberi kesempatan untuk ingin melatih di rumah. Tentunya kegiatan ini tidak hanya sampai di sini, tapi bisa dilanjutkan di PC. Karena yang menghadiri banyak dari PC, dan nanti bisa dilanjutkan ke PC. Ayo cepat, ayo cepat.